tukang tambal ban. Nah nanti pulang mampir boleh. Tukang tambal ban biasanya di pinggir jalan, di sebelahnya ada mesin warnanya oranye. Iya. Apa itu mesinnya? Kompresor. Coba Anda tanya harga kompresor berapa? Kompresor itu kira-kira 4 atau 5 juta harganya. Lebih mahal jadi tukang tambal ban daripada jadi distributor TNC Silver. Nanti maksudnya ya? Iya. Iya, modalnya kecil banget. Saya kadang kalau presentasi di depan manajer, direktur, pengusaha itu malu. Ini bisnis besar, modalnya berapa? 3 juta. Bisnis apaan itu? Hasilnya gede. Makanya, kalau Anda pengen bangun bisnis, pengen bangun aset di sini, saran saya langsung ke Platinum. Kenapa? Platinum itu cuma 12 juta. Kok pakai cuma, Pak? Gini loh, kalau Anda buka warung, warteg aja misalkan, modalnya berapa? Ya segitu, Pak. Nyewa tempat, beli talase, beli piring, beli sendok, dapur. Kursi, meja, pegawai, lampu, apa aja lah. Habisin belasan juta juga kok, betul ya? Iya, tapi hasilnya jauh dong, gak akan 65 juta per minggu. Jelas ya? Jadi kalau bisa, maksudnya gini, kalau Anda di sini pengen bangun aset, saran saya langsung ambil yang Platinum. Kenapa? Karena Platinum itu cuma 12 juta, Anda beli produk, milih sendiri, diminum sehat, disantuk berbulan-bulan, dijual untung. Anda tinggal nyari dua kembangin. Kalau Anda jalanin serius, satu atau dua bulan balik modal. Dananya sudah ada. Tapi kebetulan, minggu depan kucingku mau melahirkan. Ada jalannya. Kalau bisa langsung Platinum. Tapi kalau misalkan nggak bisa, Anda bisa ambil paket. Kalau bisa Platinum, karena itu paling cepat sekali lagi. Dan satu dua bulan kalau Anda seriusin balik kok. Nggak balik. Kalau nggak balik gimana Pak? Tinggal terusin aja pasti balik. Ini tidak ada hangusnya. Selama Anda jalan pasti balik. Dan produknya bagus. Oke, kalau bisa langsung Platinum. Tapi kalau dananya tidak siap, ambil paket Gold. Gold cuma berapa? 6 juta. Ya, 6 juta Anda bisa pakai cara alternatif Platinum. Anda kalau Gold, ngajak 2 orang Gold, 2 orang tadi yang Anda ajak itu jadi Gold dan Gold, Anda otomatis jadi Platinum. Jadi gini loh. Sorry. Kalau Anda pengen bangun aset di sini, tugas Anda nomor satu adalah jadi Platinum. Boleh langsung, boleh bertahap. Boleh macam-macam. Ada banyak cara menjadi Platinum. Cara paling cepat, langsung Platinum, 12 juta, jadi Platinum, cari dua, kembangin. Itu cara pertama. Ya. Cara kedua, jadi Gold dulu. Gold, kalau dua orang tadi yang Anda ajak jadi Gold dan Gold, Anda otomatis jadi Platinum. 60 ribu, isinya 4 CD dan 1 buku. Isinya penjelasan bagaimana membangun aset di bisnis ini dari awal. Jadi kalau Anda pengen tahu, segera miliki. Yang menarik adalah keempat pembicaranya ini semuanya orangnya berbeda dan keempat-empatnya sudah terima 2,5M semua. Maksudnya gini, kalau Anda pengen terima 2,5M, ya dengerin orang sudah terima 2,5M, kan begitu. Tinggal ikutin, Anda akan dapat juga, kan begitu. Harganya cuma 60 ribu, Anda bisa dapatkan di Makassar, tanya ke pengundang Anda, kenapa murah, sengaja memang dibikin murah, supaya semua orang banyak, makin banyak orang yang bisa membeli dan mendapatkan dan mendengarkannya. Yaitu startup-nya. Terus kemudian ada pertemuan-pertemuan dari skala kecil, skala menengah, sampai skala besar. Nah, pertemuan besar yang ingin saya tunjukkan habis ini adalah Vision Seminar. Vision Seminar akan diadakan 19 Mei akan diadakan Vision Seminar di Makassar. Pastikan Anda dapatkan tiketnya, harganya hanya 80.000. Mungkin ada masih ada yang diskon, Anda tanya ke pengundang Anda. Hanya 80.000, tapi itu pertemuan yang sangat luar biasa. Dan kalau Anda pengen tahu nih bisnis beneran atau enggak, ada 2,5M atau enggak, datang ke sana. Macam-macam, ngapain? Hasilnya enggak jelas menurut saya waktu itu. Ya, udah sibuk, miskin, sombong pula ya. SMS. Bahkan sibuk, miskin, gak punya apa-apa lagi, sombong aja udah. Ya, nah waktu itu saya, dijelasin aja saya gak mau. Karena dulu saya pikir bisnis kayak gini ini gak jelas. Tapi untungnya, biasanya kalau saya tolak, orangnya pulang. Saya kan ditawarin kayak gini yang mirip-mirip lah, beda. Mirip-mirip, bukan TNC ya. Saya tolak, langsung pulang. Kali ini gak ngotot mereka jelasin. Ya sudah, akhirnya karena mereka ngotot mau jelasin, ya sudah saya dengerin. Tapi saya bilang, mau jelasin silahkan, tapi ingat, saya gak mau ikutan. Meskipun miskin, sibuk, tapi kan punya sikap. Jadi ingat baik-baik, mereka ngototnya bukan ngotot ngajak, mereka ngotot menjelaskan. Ya, ini ilmu yang saya pakai sampai sekarang. Tugas kita tuh jelasin. Soal orangnya mau nggak mau tuh urusan dia. Jelasin. Nah mereka ngototnya jelasin, ya sudah. Daripada satu atau seorangnya nggak pulang-pulang, mending cepat jelasin, cepat pulang. Saya pikir begitu. Ya kan? Anda mungkin ditolak udah pulang. Hati-hati, direktur hilang satu nanti.
ya. Orang nolak itu bukan karena nolak Anda, tapi karena belum tahu, makanya jelasin. Kalau belum dijelasin mau nolak apa? Ngerti juga enggak? Apa yang mau ditolak? Akan mereka jelasin dengan semangat, dan meskipun saya enggak suka, tapi kan mau nutup telinga kan enggak enak. Enggak sopan kata ada timur ya. Masa mau nutup telinga? Terpaksa saya dengerin dan masuk semua. Duas. Ada dua hal yang masuk ke kepala saya. Yang pertama adalah produknya. Saya cuma mikir, kalau produknya bagus pasti dicari orang. Ya kalau nggak percaya, nanti kalau keluarga ada kumpul waktu Lebaran atau waktu Imlek atau waktu ada apa kumpul keluarga, coba Anda dengerin yang sudah 30 tahun ke atas, 40 tahun ke atas, mereka kalau ngobrol-ngobrolnya apa? Coba aja dengerin, topiknya masih cuma dua, satu soal duit, kerjaan, yang kedua soal penyakit. Betul, dua kunci nanti kita bahas. Cobain deh, dulu saya diomongin gak percaya, waktu Imlek kan saudara kan kumpul semua, saya dengerin, wih bener ya, satu bilang, oh lututku mulai sakit, Jadi artinya kalau produk kita bagus pasti dicari orang, betul nggak? Iya. Cuma nyari dua kok di sesuaiin dengan sekarang. Cuma nyari dua kembangin. Kalau nyari dua saya juga bisa. Kalau kerja keras sudah biasa gagal terus tapi. Iya kan? Ya singkat cerita saya di Wolop akhirnya saya bergabung. Waktu awal bergabung saya menjalani bisnis ini part time. Saya punya tiga pekerjaan, ini pekerjaan saya yang keempat. Kalau Anda bilang Anda sibuk kayaknya pasti lebih sibuk. Kenapa nggak full time? Gila pak. Maksudnya gini loh, saya keluarga bangkrut. Duit nggak ada, nyari kerja susah, ya selama masih kuat saya jalanin semuanya. Istilahnya selama halal saya kerjain semualah. Ya kalau suruh ngerampok bank nggak berani saya. Tapi selama ini kerja benar bikin orang sehat sejahtera, saya sikat semua empat pekerjaan. Nah memang itu masa-masa paling gila dalam hidup saya. Capeknya luar biasa, tapi demi impian lebih penting impian daripada capek, betul nggak? Iya, saya nggak tahu dengan Anda. Kalau Anda melihat impian itu penting, kejar. Waktu itu saya kejar, tapi ya namanya manusia, rocker aja manusia, apalagi saya. Jadi kalau nggak ngerti Google, YouTube, Google pasti ketemu ya, rocker manusia itu judul lagu bagus. Saya hanya tahan 7 bulan, di bulan ke-7 saya nggak kuat, satu demi satu pekerjaan saya lepas, saya full-timer di bisnis ini di bulan ke-7 sampai hari ini. Sampai hari ini saya belum lama di bisnis ini, baru 18 tahun. Singkat cerita setelah itu hidup saya berubah total dan dua orang yang mendatangkan saya adalah Pak Luis Tendian dan Ibu Wewe. Tepuk tangan buat mereka. Dua orang yang membuka benar-benar hidup saya, yang membukakan pintunya. Betul, perjuangan tetap harus kita, tapi paling tidak ada orang yang membukakan pintunya adalah upline Anda, adalah tim bisnis Anda, adalah pengundang Anda di hari ini. Itu orang yang membukakan pintunya buat Anda. Yang untuk saya, itu dulu. Ibu Wewe itu kan murid saya di kampus. Oke, apa hasilnya? Ini sedikit cerita hasilnya supaya ada kebayang ya. Dulu saya naik motor. Motornya sampai sekarang masih saya simpan, tadi di tip juga masih ada, masih jalan. Kemarin koplingnya copot, dicari yang asin sudah enggak ada. Itu dari tahun 89, sudah berapa tahun? 30 tahun nemenin saya. Lebih lama dia daripada istri saya. Nah, emang benar, saya kenal istri saya setelah jauh setelah itu. 30 tahun nemenin saya, koplingnya copot, cari orisinil enggak ada, akhirnya beli kawin 43.000. Cari ke banyak kota akhirnya ketemu. Itu pokoknya masih jalan sampai sekarang. Kalau ada mau kenalan sama motor saya boleh lah datang ke Bandung.